Ya, seperti yang sudah kita tahu bahwa sejarahnya Persib dan Persija akhir-akhir ini ya bisa dibilang, kalau nggak bisa dibilang dari dulu kan, ini terkait dengan rivalitas dan yang terjadi bukan hanya di lapangan tapi juga kita menyayangkan banyak korban dan lain sebagainya. Saya ngelihat korban, jadi setiap kali ada benturan antara Jackmania Viking dan itu terjadi di luar Jakarta dan luar Bandung ya. Jadi barisan perbatasan daerah-daerah kita sebutnya jalur Gaza. Oke. Karena di situ Viking dan The Jacknya sama-sama banyak. Nah, korban itu kalau saya lihat rata-rata mereka adalah orang-orang yang tidak mengalami permusuhan awal ketika kita benturan. Ini pemikiran anak SD SMP lah yang belum berkembang gitu. Biarkan permusuhan ini tetap abadi dalam arti, oh berarti berantem terus. Iya. Gontok-gontokan terus. Bukan. Enggak gitu ya. Permusuhan di dalam stadion itu hal yang wajar. Contoh begini, saya tadi udah cerita. Misalkan nih, Viking dan The Jack gak musuhan. Iya. Mana ada pemain dapat motivasi tambahan? Ya ada letoy semua. Coba sekarang Persib lawan Persija, gimana tanggapan Boboto, gimana tanggapan pemain? Pemain tuh bakal mati-matian, sok lihat besok. Ya, jadi sebetulnya sebagai seorang penggemar sepak bola ya, saya tuh bukan seorang penggemar sepak bola yang baik banget ya, soleh gitu ya. Saya jujur saja, saya menikmati loh kalau ada kerusuhan sepak bola, menikmati ada perseteruan sepak bola ya. Karena ini kan olahraga maskulin ya, di mana hal-hal seperti rivalitas itu membuatnya lebih menarik gitu. Tapi tetap, yang namanya rivalitas itu harus sehat dan dalam konteks ya, pakai nalar gitu ya. Dan saya lihat rivalitas antara Jackmania dan okelah nggak Viking kita sebut dengan Boboto udah nggak pakai nalar gitu ya, karena banyak yang menjadi korban itu justru bukan orang-orang yang terlibat langsung dengan perseteruan itu sendiri gitu ya. Ini udah nggak asik lagi lah menurut saya, ini rivalitas sudah bukan rivalitas sepak bola lagi. Karena kalau bayangan saya tuh yang namanya sepak bola, rivalitasnya ada di stadion ya. Menurut saya ini ada sesuatu yang salah, dan rivalitas ini saya berani mengatakan dengan tegas ini salah. Karena rivalitas ini juga pemain itu bertambah motivasi, saling ingin mengalahkan. Bahkan Persija pun saya yakin ya, tim Persija itu bisa 2-3 kali lipat mereka semangatnya. Karena adanya dan ini. Dan kita juga sama. Tapi berarti bukan melulu permusuhan itu ya, bukan, tapi permusuhan itu jadikan itu di lapangan. Sportivitas, ya. Kreativitas. Gini, kalau kita nonton sepak bola luar, Jerman lawan Inggris, ya. Perseteruan supporternya juga panas. Berat, ya. Tapi pemberitaannya lebih kepada bagaimana si pemain ini, pemain itu, klub apa tim ini, tim itu, lebih kepada ini. Kalau kita kan lebih banyak ke malah ke supporternya, lucu ya, gitu. Ya. Sepak bola kita mau yang mana yang yang bermain peran utamanya tuh supporternya apa pemain bolanya? Saya rasa dalam konteks rivalitas yang sehat ini udah nggak benar. Pertama kejadiannya. Kejadiannya di luar stadion loh, masih lucu ya, masih mending gitu kalau kejadiannya tuh di stadion, di tribun. Ini enggak, kejadiannya di luar stadion, di daerah-daerah gitu. Yang kedua, terjadi di luar waktu pertandingan gitu. Masih masuk akal ketika kejadian bentrok, perseteruan tuh terjadi saat Persija lawan Persib gitu ya. Ini banyaknya kan seringnya enggak gitu. Persija main sama siapa, ributnya sama Boboto gitu. Persibnya main siapa, ributnya sama Jackmania, main cegat-cegatan. Berarti yang disebut dengan biarlah permusuhan itu abadi dalam artian di lapangan. Pemain saling berlipat ganda motivasinya, penonton saling beradu kreativitas, chance, dukung-dukungan, teror-teroran lah. Yeah. Tapi bagaimana untuk mendukung timnya kan? Yeah. Saya pikir ini harus kita arahkan ke bahwa ini sepak bola rivalitasnya sebenarnya yang di lapangan. Kalau ada lagi yang rivalitas ya persaingan bumbu itu di tribun, di luar itu ya nggak perlu lah. Dengan rivalitas yang udah seperti ini, menurut Eko sendiri ini bisa nggak sih berubah? Harus bisa ya, sebetulnya ini kan rivalitas seperti ini kan sudah terlalu banyak menghabiskan energi ya. Udah banyak jatuh korban, terutama habis energi gitu ya. Nggak jelas gitu. Jadi upaya yang kita lakukan untuk berantem segala macam itu nggak ada gunanya buat tim yang kita dukung gitu. Kalau rivalitas yang sehat kan ada hubungannya dong sama tim yang kita dukung, ini nggak ada gitu ya. Antara kedua supporter ini harus diberi pemahaman yang salah. Kalau memang itu salah, cepat lakukan tindakan. Ini nggak boleh loh. Katakan yang salah itu salah, katakan yang benar itu benar. Ya. Sehingga sama-sama kita berharap untuk tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini. Kita damai, tapi ada proses di mana damai itu elegan. Tolong tafsirkan dengan secara ininya, luas. Logikanya jalan luas. Saya tahu kata damai itu buat supporter adalah kata yang paling alergi. Iya, itu juga. Jadi saya tidak menggunakan kata itu. Kelanjutan yang mau saya tanya. Iya. Proses untuk menjadi musuh itu kan butuh waktu. Iya. Demikian juga sebaliknya. Ketika proses kita ingin
menjadi menghilangkan atau paling nggak mengurangi perseteruan yang memakan korban, banyak korban ini juga butuh waktu, dan selama waktu yang dibutuhkan itu adalah untuk melakukan tindakan-tindakan yang nyata ya, untuk membuktikan ke adik-adik kita yang sebetulnya tidak mengalami tidak mengalami kejadian yang kita alami, itu bisa lebih apa ya, lebih menyatu lah dengan lebih tahu bahwa mereka nggak merasakan sebetulnya pemusnahan ini. Jadi ya, jangan ya, kita tularin malah, justru kita tularin sesuatu yang positif. Tetap ini menjadi sebuah hal yang bisa akan terjadi apa enggak kalau memang kita mau mulai itu dari sekarang, walaupun saya, belum proses tadi. Ya, kalau saya, suami saya ini sering ngobrol ke saya bahwa ini dosa dia. Memang pada awalnya dulu pertandingan Persib lawan Persija di Stadion Siliwangi, itu dia sudah datang ke Bandung. Gini, lawan Persija itu pasti rame. Makassar, Medan itu pasti rame dari dulu. Nah, lawan Persija itu dulu di Stadion Siliwangi. Jangankan buat ngecek 10 bis misalkan. Bobot aja nggak kemasukin. Nggak muat. Ya kan? Nah, sekarang mau maksa. Ayi bilang nggak bisa masuk, penafsirannya beda, dianggapnya mereka ditolak. Itu awalnya. Tapi jadi penafsiran panjang yang akhirnya menyebabkan permusuhan, pertumpahan darah, meninggal sana sini. Dan itu teh harus diperbaiki memang. Tapi diperbaikinya dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Pada saat hari Lebaran, ketika saya sudah mulai kosong, hari keempat Lebaran itu saya coba, hari ketiganya saya coba komunikasi dengan Kang Heru, dan ternyata respon dari Kang Heru positif sekali. Jadi saya memberanikan diri hari keempat Lebaran, saya datang ke sana sendiri. Dan di sana diterima dengan baik dengan Kang Heru, dan saya mencoba bertemu dengan Kang Yana, tapi sayang Kang Yana lagi di Garut. Ya. Apa yang saya inginkan di sana semuanya difasilitasi. Ya, semuanya responnya positif. Jadi ada persoalan yang sebetulnya positif, yaitu orang-orang generasi pertama yang terlibat permusuhan, itu udah lelah juga saya lihat. Mereka udah punya anak, punya keluarga, udah capek cara pandangnya gitu ya. Nah, celakanya yang meneruskan tradisi ini justru orang-orang yang nggak tahu ceritanya. Mereka nggak pernah terlibat, nggak pernah apa. Mereka pertama nggak tahu permasalahan intinya, tapi tiba-tiba banyak literatur yang membuat mereka bisa melebihi. Jadi tingkat kebencian mereka justru melebihi generasi pertama. Padahal generasi pertamanya aja udah mulai capek. Bisa capek gitu, udah memaafkan. Kejadian ini adalah kejadian terakhir, adalah bagian dari sebuah proses. Dan hanya orang-orang yang mempunyai prinsip yang kuat yang bisa bertahan. Sisanya adalah orang-orang labil yang bisa pindah sana sini. Jadi, dan saya bukan tipe orang yang takut kehilangan simpati, tapi saya jauh lebih takut kehilangan prinsip. Indah terus mesra gitu kan, konyol ya, enggak gitu. Jadi cukuplah kalau perdamaian sepak bola ketika di luar 2x45 itu nggak ada insiden, itu udah cukup. Itulah damai dalam sepak bola gitu. Kalau masalah damai itu hal yang indah, iya. Hal yang diharapkan semua orang, iya. Tapi cara kita untuk berdamainya itu sehingga supporter yang lain pun yang ikut rivalitas-rivalitas ikut berdamainya juga dengan cara yang elegan juga. Kalau bicara tentang rivalitas ini juga, menurut Eko sendiri, ketika nanti ini bisa terjadi, berdampak juga nggak sih dengan rivalitas klub-klub lain yang juga jadi kayak sekutu-sekutu gini? Ya ini kan, nah ini yang saya katakan rivalitas tanpa nalar, nggak lucu gitu ya. Saya dendam sama Jackmania gitu ya. Tapi mengapa saya dibawa juga dendam kepada Aremania yang nggak ada masalah? Ternyata ini ya itu, sekutu-sekutuan itu nggak lucu gitu saya pikir ya. Jadi gara-gara kamu temenan sama dia, berarti kamu musuh saya juga. Terus gara-gara dia temenan sama saya, berarti dia musuh kamu juga. Itu nggak bener. Jadi kalau misalkan punya masalah, Persib sama Jackmania, udah itu cukup gitu. Jadi jangan gara-gara Jackmania-nya temenan sama Aremania, tiba-tiba Bobotoh yang nggak ada masalah dengan Aremania jadi canggung ya. Kekanak-kanakan gitu ya. Ini kan, itu kan kayak cewek ya, itu kan hubungan cewek tuh, kalau temannya itu dimusuhi. Nah ini kan kita olahraga laki-laki gitu. Setelah Persib dan Persija itu ada beberapa klub yang sini musuhan sama ini. Jadi sini ini ikut musuhan. Latah gitu ya, latah. Ini ikut musuhan, terus sampai bawah. Nah, pelopornya siapa nih? Viking dan The Jack lah. Iya kan? Betul. Viking dan The Jack. Nah, Viking The Jack mau damai, peloporin lagi dong damai yang elegan. Iya. Itu nyawa harus dibayar. Luka-luka harus dibayar, darah juga harus dibayar. Dibayarnya dengan apa? Dengan damai, dengan pemikiran matang, berproses waktu agar kita bisa menghargai waktu. Damai itu tetap jadi hal yang kita impikan bareng-bareng. Caranya itu sama prosesnya. Udah ada ide belum, Teh? Yang pasti saya mah tetap minta yang terbaik bahwa
ini untuk kebaikan dan yakin waktunya tuh nggak bisa cepet gitu. Jadi tolong bersabar untuk semua pihak karena untuk perdamaian ini tuh kita butuh waktu ya. Kecintaan kita pada Persija harus melebihi kebencian kita pada apapun. Okay. Kecintaan kita pada Persija harus melebihi kebencian kita pada apapun. Oh ya Allah, damaikanlah kami dengan baik, kami tunggu kapan waktunya karena ini akan ketemu muaranya. Jadi artinya apapun yang terjadi kemarin, apa yang dicita-citakan oleh Bung Ferry untuk bisa ini selesai, yang generasi-generasi lama sudah buat dan sekarang menjadi tidak lucu lagi dengan banyak korban, tetap akan berlangsung mungkin. Saya tetap akan menjalin silaturahmi dengan rekan-rekan di sana. Ya. Apapun resikonya ketika saya ke Bandung, saya akan terima karena memang ini adalah bagian dari kesalahan saya di masa lalu. Saya akan terima, tapi intinya saya punya niat baik di sana. Oke, Bu Ferry, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Waktu dan wawancaranya, jangan kapok-kapok kalau kita mau minta waktu interview lagi.